Halo semua, welcome to my YouTube channel. Hari ini tepat tanggal 1 Januari 2018. Happy New Year, selamat tahun baru 2018. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan, semua bisa terkabul di tahun ini. Dan juga semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan bikin video tutorial daily makeupku untuk January look ini menggunakan one brand produk makeup. Nah, produk makeup yang aku pakai untuk kali ini adalah dari Viva Cosmetics. Jadi selama sebulan ini aku akan pakai full produk makeup dari Viva Cosmetics untuk daily makeupku, mulai dari foundation, bedak, eyeshadow dan lain-lain. Nah, nanti di akhir bulan aku bakal bikin video review dari produk-produk Viva yang aku pakai tersebut. Video ini juga bisa dibilang first impression aku terhadap produk makeup Viva Cosmetics, karena sebelumnya aku belum pernah coba sama sekali produk makeup dari Viva Cosmetics kecuali si pensil alis yang udah merajalela itu. So, buat teman-teman yang kepo produk apa aja yang bakal aku pakai di tutorial kali ini, keep watching this video ya. Oke teman-teman, sebelum mulai memakai makeup, usahakan kondisi wajah kita udah bersih dulu ya. Nah, ini aku sudah cuci muka, udah pakai toner dan udah pakai sedikit aloe vera gel buat pelembabnya. Produk Viva pertama yang akan aku pakai di sini adalah, aku bacain ya, Viva Queen Perfect Look CC Foundation 10 Complete Care SPF 35 PA++ with Super Botanical Extract Vitamin E dan Honey Extract Collagen. Di sini aku bacain tulisan di belakang packagingnya. CC Foundation get 10 benefits for your perfect look. Evens out skin tone, corrects fine lines, covers imperfection, silky smooth, long lasting, protects from skin darkening, rejuvenates pregnant skin, moisturizes skin, dan improve skin radiance. Jadi di dalam satu produk yang super mini ini kita udah dapat 10 manfaat yang tadi aku sebutin, dan juga kita udah dapat SPF nya lumayan tinggi yaitu 35. CC foundation ini cuma ada satu set aja teman-teman warnanya. Jadi mari kita coba, semoga warnanya cocok di kulitku. Keluarin produknya secukupnya, segini aja. Kemudian pakai di seluruh wajah. Fundinya udah selesai, ternyata warnanya nggak keputihan ke aku. Next, selanjutnya produk yang aku pakai adalah Viva Queen Compact Powder. Ini yang warna kuning langsat. Nah, sebenarnya di counternya waktu itu aku beli banyak banget jenis compact powdernya si Viva Cosmetics ini. Cuman kata si mbaknya, compact powder ini yang seri ini yang paling halus. Jadi aku pilih yang ini, tapi ini tuh nggak ada SPF-nya. But it doesn't matter, karena sisi foundationnya tadi ini udah ada SPF yang lumayan tinggi. Jadi langsung kita aplikasikan aja ya, pakai spons yang di sini. Lanjut ke alis, seperti yang teman-teman sudah banyak tahu tentang dewa pensil alis ini, yaitu Viva Queen Eyebrow Pencil. Ini yang warna coklat. Menurutku semakin lama pensil alis Viva ini semakin kurus ya bentuknya. So, langsung aja kita bikin bingkai alisnya. Kemudian aku isi di sedikit demi sedikit alisnya.
Alisnya udah jadi, lanjut ke make up mata. Di sini eyeshadow yang aku pakai adalah Viva Eyeshadow. Ini yang nomor 04. Kalau di sini nggak ada tulisan warna apa, cuman kalau di websitenya ini warna cream dan brown orange. Nah, untuk pertama aku aplikasikan yang warna cream dulu di seluruh kelopak mataku pakai jari aja sih. Eyeshadow finish, lanjut ke eyeliner. Nah, untuk Viva Cosmetic ini dia punya dua eyeliner, yang satunya eyeliner pencil matic dan satunya eyeliner liquid. Nah, aku pilih yang perfect shape liquid eyeliner karena menurutku ini lebih aplikatornya enak, lebih enak dipakai. Dia bentuknya spidol gitu. Nah, lebih bisa dibikin mau bentuk yang tipis atau mau kita bentuk wing. Tapi kalau yang pensil eyeliner pensil matic itu dia ujungnya tumpul. Jadi kalau buat bentuk eyeliner yang gimana-gimana gitu dia mungkin agak susah. Tapi kalau mungkin dipakai di waterline sini atau di untuk tagline yang di sini itu dia oke. Langsung pakai eyelinernya. Aku nggak pakai yang ada wing-wingnya karena ini untuk daily. Aku pakai yang simbol-simbol aja, yang lurus-lurus aja gitu. Lanjut pakai maskara. Maskaranya adalah Viva Queen Perfecting Eyelash Mascara yang warna black. Di sini ada tulisannya volumizing and waterproof. Kita buktikan dia benar-benar bikin volumizing atau enggak. Ini aku enggak pakai jepit bulu mata, jadi langsung pakai maskaranya. Dia spoolingnya kayak gini, melengkung. Coba langsung kita aplikasikan ya. Ternyata dia langsung bikin bulu mataku panjang dan lentik banget. Recommended banget sih ini maskaranya dengan harga yang lumayan murah, dia udah bagus gini kualitasnya. Maskara udah selesai, makeup mata udah selesai, lanjut ke blush on. Nah, blush on yang aku pakai ini adalah Viva Blush On Duo yang nomor 01. Di sini juga nggak ada tulisannya, tapi kalau di websitenya ini warna pink orange dan red orange gitu deh. Nah, di sini ada aplikatornya. Aku mau pakai aplikatornya aja langsung. Aku pakai langsung di dari tengah sini, campur dua-duanya. Terus aku pakai di sini. Just keep
Lanjut ke step yang paling aku sukai, aku mau pakai lipstick. Di sini aku ada dua lipstick, yang satunya Perfect Matte Lip Color dan yang satunya Perfect Shine Lip Color. Nah, kalau yang Perfect Matte ini hasilnya matte, dan kalau yang Perfect Shine hasilnya itu glossy. Jadi dari packagingnya juga udah kelihatan, yang satunya ngedof gitu warnanya, yang satunya glossy. Nah, aku pertama mau pakai yang Perfect Matte Lip Color dulu. Ini yang warna nomor 705, warnanya mocha. Jadi dia kayak gini. Langsung kita aplikasikan ya. Dia creamy banget dan baunya kayak permen susu gitu. Dan sekali swatch, dia udah langsung keluar gitu warnanya. Warnanya cantik banget. Lanjut, aku mau tumpuk pakai yang Perfect Shine tadi. Ini yang nomor 203. Kelihatan enggak? Ini yang warnanya Bright Rouge. Jadi dia lebih ke pink gitu sih. Nah, ini dia hasil makeupnya, simple banget kan teman-teman. Look ini bisa dipakai untuk sehari-hari kalau kalian mau pergi kuliah, ngantor, atau mungkin hangout sama teman-teman. Dan teman-teman, produk Viva Cosmetic ini menurutku worth it banget ya, karena selain harganya yang murah, ramah di kantong, tapi dia udah dapat kualitas yang oke banget gitu. Jadi apalagi untuk teman-teman yang baru mau belajar make up, aku rasa pakai produk Viva Cosmetic ini udah lumayan bagus. Dia juga gampang nyarinya, banyak counternya di mana-mana, dan yang pasti murah banget. Oke teman-teman, segini dulu video tutorial kali ini. Semoga videonya berguna. Kalau kalian ada request video, bisa langsung komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, please di like dan jangan lupa di subscribe ya. See you in my next video.